Henry Albanese, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Hairul Albanesa, Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda Pemudi dan Olahraga, Munati Resti, Wakil Ketua Umum Bidang Seni dan Budaya, Indra Setiawan, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi, Endang Sujana, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yuni Sapitri, Sekretaris Umum, Dr. Sudiarto S.E.N.S.I., Wakil Sekretaris 1, Sampurna, 2, Pauza, 3, Adriani, 4, Jenny Priyanti, Bendahara Umum Nur Rafika Haji, Wakil Bendahara 1, Wana Saprianto, Bendahara 2, Bob Achan, Bidang-bidang, 1, Bidang Keagamaan, Ustadz Ahmadi, Bidang Sosial, Misra, Bidang Pengembangan dan Koperasi, Albaik, Bidang Pengembangan Usaha, Sabudi, Bidang Kerjasama Antar Organisasi, Ardiansa, Bidang Advokasi dan Pendidikan Hukum, Ramsar, SAI, Bidang Pemuda, M. Putra, Ramadan, Bidang Olahraga, Idianata, Bidang Seni, Muhammad Afif, Bidang Budaya, Eka Maskani, Bidang Kelembagaan, Julfa Riza, Bidang Organisasi, Julkipli Kubara, Bidang Kaderisasi, Samsul, Bidang Pendataan, Usman, Bidang Perlindungan Ibu dan Anak, Reni Asmara, Bidang Komunikasi, Irham Sayuti, Bidang Informasi, Isan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2023, Pengurus Pusat Kerukunan Dukuhan Banjar, Ketua Umum Haji Sahbirino, Sekretaris Umum Taufik Arbaik. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami mohon untuk Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Banjar Sadunia disilakan ke mengambil kuasa sekaligus yaitu Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirino. Dan juga disaksikan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia untuk prosesi pelantikan kita pada siang hari ini. Sebelum Tuhan yang beratani ulun lantik dan ulun kukuhkan Tuhan kukuhkan Tuhan yang ulun lantik dan ulun kukuhkan sebagai pengurus wilayah kerukunan Tuhan Banjar Provinsi Kepulauan Riau sisa masa bakti 2021-2026. Bersediakah Tuhan pian perataan untuk mematuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerukunan Tuhan Banjar? Bersediakah Tuhan pian perataan untuk menyediakan waktu, sumbangan moral dan materi untuk memajukan organisasi kerukunan Tuhan Banjar? Selanjutnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Minggu 23 Juli tahun 2023, ulun Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Tuhan Banjar Sadunia mengukuhkan dan melantik Tuhan Pian Sabarataan sebagai pengurus wilayah kerukunan Tuhan Banjar Provinsi Kepulauan Riau sisa masa bakti 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan pataka oleh Ketua Umum Pengurus Pusat KPP Sadunia kepada Ketua Umum Pengurus Wilayah KPP Kemni. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan yang hangat untuk penyerahan pataka. Baik, selanjutnya kita foto bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, juga kami undang untuk naik Dewan Penasihat Bapak Arif Ahmad Soleh, kemudian Bapak Haji Asmadi, Dewan Pembina Bapak Insinyur Ria Sabtrika untuk naik ke atas panggung. Ya, dan juga kami minta untuk
Wakil Wali Kota Batam Bapak Amsyakar Ahmad untuk juga sama-sama foto bersama Bapak Amsyakar. Pak Nurdin Basirun kami juga undang untuk foto bersama. Untung ketua. Baik, terima kasih. Mohon tetap izin berada di tempat. Untuk berkenan, Ketua Umum PP Pusat.